Jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan berburu apa ya? Wah, kelihatannya banjir teman-teman. Airnya banyak. Ada yang hanyut. Ayo kita tolong teman-teman. Ya, dapat. What is this? It's a giraffe. Yang artinya jerapah teman-teman. Jerapah merupakan hewan yang lehernya panjang teman-teman. Digunakan untuk menggapai dedaunan di pohon yang tinggi. Wow, panjang sekali lehernya. Ada yang hanyut lagi teman-teman. Ayo kita tolong. Apa ini ya? Ya, dapat. What is this? It's a zebra. Yang artinya zebra juga teman-teman. Zebra merupakan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan teman-teman. Zebra seperti kuda teman-teman. Cuma warnanya belang-belang. Hitam dan putih teman-teman. Lihat, lucu sekali. Wah, banjirnya semakin deras, teman-teman. Ada hewan terjebak. Ayo kita tolong. It's an elephant. Yang artinya gajah, teman-teman. Gajah merupakan hewan yang badannya besar, telinganya lebar, dan hidungnya panjang teman-teman. Lihat, panjang sekali kan hidungnya. Kakinya juga besar-besar teman-teman. Gajah merupakan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Binatang pemakan tumbuh-tumbuhan disebut herbivora. Ada yang hanyut lagi teman-teman. Ayo kita tolong. Okay. Wah, apa ini ya? Ya, dapat. What is this? It's a camel. Yang artinya unta.
Unta juga termasuk hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Unta punya ciri khas di punggungnya mempunyai punuk, teman-teman. Punuk di punggung digunakan untuk cadangan makanan, teman-teman. Yang sebenarnya isinya adalah lemak. Cadangan makanan digunakan saat melakukan perjalanan jauh, teman-teman. Terutama menyeberangi padang gurun, teman-teman, padang pasir. Oh iya, teman-teman, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Saat subscribe, tekan lambang lonceng, teman-teman, biar bunyi. Ada yang lanjut lagi, teman-teman. Apa ini ya? Ya, dapat. What is this? It's a donkey, yang artinya keledai. Keledai ini mirip kuda tapi kecil, teman-teman. Keledai ini adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Bisa jadi sahabat manusia karena membantu berbagai pekerjaan manusia, teman-teman. Seperti menarik gerobak. Wah, kuat sekali, teman-teman. Seperti kuda, tapi kecil. Bisa juga untuk menolong membawakan kayu bakar, teman-teman. Kuat sekali. Awas, hati-hati licin. Awas. Ya, sampai di seberang. Ada yang lanjut lagi, teman-teman. Ayo kita tolong. Apa ya ini? Ya, dapat. It's a tiger, yang artinya harimau. Harimau ini hewan pemakan daging, teman-teman. Lihat, kulitnya loreng, teman-teman. Harimau biasanya hidup di hutan, teman-teman. Kalau ketemu di hutan, lari ya, teman-teman. Nanti digigit. Wah, apa ini, teman-teman? Ada yang hanyut lagi. Ayo kita tolong. Oke. Iya, dapat. It's a deer, yang artinya rusa, teman-teman. Tanduknya cantik. Tanduknya panjang, teman-teman. Rusa ini adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, teman-teman.
Binatang pemakan tumbuh-tumbuhan disebut herbivora. Lihat, rusa lagi makan. Tanduknya bagus sekali, teman-teman. Tetapi gara-gara tanduk ini, rusa sering diburu, teman-teman, karena mengincar tanduk yang bagus ini. Kemudian muncul peribahasa, rusa mati karena tanduknya. Wah, ada yang hanyut lagi, teman-teman. Apa ini ya? Ayo kita tolong, teman-teman. Oke. Iya, dapat. What is this? It's a cow. Yang artinya sapi. Sapi merupakan hewan pemakan tumbuhan, teman-teman. Sapi banyak manfaatnya buat manusia, terutama susunya, karena penuh vitamin dan gizi, teman-teman. Selain itu, dagingnya juga enak dikonsumsi. Dijadikan steak, teman-teman. Mantap! Wah, banjirnya semakin besar, teman-teman. Bagaimana ini? Ada yang terjebak tidak bisa lari dari banjir, teman-teman. Ayo kita tolong. Oke. Wah. Oh no. Ayo kita tolong, teman-teman. It's a lion, yang artinya singa. Singa merupakan raja rimba, teman-teman. Raja dari para binatang. Singa merupakan hewan pemakan daging, teman-teman. Wow, lihat rambutnya lebat sekali, teman-teman. Keren. Pantas disebut sebagai raja, teman-teman. Raja para hewan. Ada yang hanyut lagi, teman-teman. Ada yang hanyut. Ayo kita tolong. Ya, dapat, teman-teman. What is this? It's a rhino, yang artinya badak.
baja punya ciri khas ada cula di kepalanya, teman-teman. Dan merupakan hewan pemakan tumbuhan, teman-teman. Binatang pemakan tumbuh-tumbuhan disebut herbivora. Selain itu, kulitnya juga tebal, teman-teman. Lihat, badannya juga besar. Oh iya, teman-teman. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Saat subscribe, tekan lambang lonceng, teman-teman, biar bunyi. Ada yang hanyut lagi nggak ya? Wah, ada. Apa ini? Ayo kita tolong, teman-teman. What is this? It's a goat, yang artinya kambing. Kambing merupakan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Terutama rumput. Wah, ada yang hanyut lagi, teman-teman. Tanpa perahu. Ayo kita tolong. Apa ini ya? Kasihan sekali. Tidak naik perahu, teman-teman. Iya, dapat. What is this? It's a leopard. Yang artinya macan tutul. Ini seperti harimau, teman-teman. Cuma warnanya tutul-tutul. Macan tutul ini juga hewan pemakan daging, teman-teman. Jadi kalau ketemu di hutan, langsung lari, teman-teman. Nanti digigit. Ada yang hanyut lagi, teman-teman. Ayo kita tolong. Apa ini ya? Yeay, dapet. What is this? Hippopotamus. Yang artinya kuda nil, teman-teman. Wow, mulutnya besar sekali. Kuda nil merupakan hewan amfibi, teman-teman. Bisa hidup di darat, bisa hidup di air. Lihat, mulutnya besar sekali.
Wah, banjir lagi teman-teman. Airnya makin naik. Ada lagi teman-teman, ayo kita tolong. Perahunya karam. Ayo kita tolong teman-teman. Iya, dapat. What is this? It's a polar bear. Yang artinya beruang kutub. Ini seperti beruang teman-teman, cuma warnanya putih. Beruang merupakan binatang pemakan daging teman-teman. Ada yang hanyut lagi teman-teman. Ayo kita tolong. Iya, dapat. What is this? It's a sheep. Yang artinya domba. Domba seperti kambing teman-teman. Cuma bulunya tebal. Makanannya juga sama, sama-sama pemakan tumbuh-tumbuhan, terutama rumput teman-teman. Ada yang lanjut lagi teman-teman, ayo kita tolong. Okay. Apa ya ini? Iya, dapat. What is this? It's a bison. Yang artinya banteng berbulu lebat teman-teman. Lihat, banyak bulunya teman-teman, terutama di bagian kepala dan badan bagian depan teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Saat subscribe, tekan lambang lonceng teman-teman biar bunyi. Sampai jumpa teman-teman.